yang 28 ini. Padahal ini lumayan nih merek. Ternyata mentok. Jauh banget tuh. Kekurangan ini padahal udah kedepankan tuh. Ini maju. Udah habis. Udah habis. Ini udah berapa mata tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau disambung ini beresiko. Jadi saya mau pindah dulu ke toko. Tukarkan dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bagus Komara TV. Kali ini ada yang saya bawa. Ini perlengkapan atau spare part buat mengganti ini gear. Nah, ini saya bawa mereknya yang seperti ini. Nanti saya jelaskan. Tapi sebelum yang ini, saya ini aja sharing ya buat teman-teman yang kebetulan punya motor KLX. Yang ini KLXL. Yang L-nya. Kebetulan saya juga ini memakai variasi, jadi yang supermoto. Nah, saya mau jelaskan juga bagaimana ini ukuran dari gear. Nah, ini sama rantai dan yang depan sama belakang, biar sharing aja ya. Siapa tahu Anda lagi bingung milih ukuran dari gear belakang ini dan di depan ini untuk supermoto. Dan nanti setelah yang supermoto sambil memasang ini, saya akan jelaskan juga ukuran yang pas buat yang untuk diganti sama ban trail. Nanti ini kan ukurannya sekitar ring 17. Nanti saya ganti dengan ring 18 dan 21 yang trail. Nah, ini teman-teman. Jadi ini saya pakai ringnya yang 17 yang supermoto. Jadi ukurannya ini bannya sekitar 120/70 ya, ring 17. Nah, yang depan banyak sama ya, ringnya 17, cuma ukurannya lebih kecil ya, sekitar ya 100/80 ya kalau bannya. Nah, ini saya sekedar info saja. Ini nyaman banget nih pakai gearnya. Yang belakang itu saya pakai ukuran 50. Nah, ini ukuran 50. Kalau yang depan saya pakai yang 13. Jadi lumayan awet juga nih. Kuning. Ya, itu ya teman-teman yang buat supermotonya. Nah, setelah ini kan saya mau bongkar karena mau saya pasang ban trail. Ini kan masih supermoto. Supermoto minimalis. Tidak mewah-mewah banget. Tapi cukuplah buat yang di jalanan. Langsung aja kita pasang ini. Nah, ini bannya sudah dibawa, mau dipasang ya. Tonton terus guys. Ini motornya juga di sana. Tadi saya duduk di sana. Ini sama bengkel biasa Mang Dadun. Masuk pedok. Bengkel pribadi ini mah. Nah, kebetulan saya punyanya satu cakramnya ini. Jadi saya daur ulang lagi dipindahkan. Budget minim.
4 depan 13. Saya coba panjang rantai yang ini 128 merek cowok. Nah, seperti ini rantainya yang baru mau dipasang. Aduh teman-teman, ternyata yang pakai Soho ini yang ukurannya ini tadi sama rantainya. Ya, semoga bermanfaat ya tadi tips dan triknya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.